Direktur PT Persib Bandung Bermartabat PBB Teddy Cahyono menegaskan tidak akan merekrut pemain baru untuk tambahan di sektor penjaga gawang. Ia juga membantah isu seputar Teja Paku Alam. Kami tidak akan merekrut tambahan kiper karena sudah ada 3 kiper yang sudah siap. Imade Wirawan, Dika Bayangkara, dan Akil Safik. Jelas Teddy saat dihubungi bola.com Senin 13 Januari 2020. Bahkan lanjut Teddy tidak menutup kemungkinan di pertengahan kompetisi Liga 1 2020 yang rencananya digulirkan media Maret 2020, kondisi M. Nasir yang akrab disapa Dede Nasir sudah siap kembali beraksi bersama Persib. Jadi kabar dari mana Teja akan ke Persib? Posisi untuk kiper di Persib sudah cukup, seloroh Teddy sambil tersenyum. Sebelumnya, pelatih kiper baru Persib Luis Cinco Pasos juga menegaskan tidak akan memboyong kiper baru ke tubuh Maung Bandung. Bahkan Pasos memuji kiper yang ada di Persib saat ini, terutama kepada kiper Imade Wirawan yang tampil selama kompetisi Liga 1 2019. Made adalah kiper yang luar biasa, Dika kiper yang bagus, dan kami punya kiper muda seperti Akil Safik. Dan dia bagus, saya pikir kami bisa maju bersama dan bekerja keras untuk Persib, tutur Pasos.